Hai semua, kali ini saya nak promote satu rok. Okay, jenama Daiwa Emblem Surf. Okay, rok ini dia ada dua size, 450 dan 480. Okay, two size available. So rok ini dia specific for surf casting rod. Okay. Lepas tu ini adalah bentuk dia. Okay. Rok ini sebenarnya kira ringan juga. Okay. Emblem Surf ini dia adalah special for East Coast special models. Maksudnya untuk pantai limau. Okay, lepas tu rod ini dia pakai material yang bagus, X45 punya branding system punya rod plank. Lepas tu has EF. Okay, yang paling penting sekali dia pakai punya material semua bagus. Lepas tu reel seat dia adalah dibuat dengan Fuji components. Okay, cincin dia pun sama juga. Ini panggil cincin Fuji O-ring side. Okay, Fuji O-ring. So double punya handles, double punya cincin. Okay. Lepas tu rod ini dia ada bagi limited warranty selama 1 tahun. Okay, selama 1 tahun. Okay. Lepas tu cincin, cincin dia memang tahan panas. Okay, dan dia punya rod ini dua size ini, maksudnya dia ada size 15 kaki dengan size 16 kaki. Memang ada dua size lah. So cincin dia ada 7 biji. Tak kira dia size kecil atau size pendek ataupun size panjang. Lepas tu lightweight dia 20 ke 50 pounds. Okay, lightweight dia 20 ke 50 pounds. Kita boleh baca dekat sini. Yang sekarang saya tunjuk ni 450 punya. Okay, 3 section. Total length dia 4.5 meter. Okay, lightweight dia 20 ke 50 pounds. Cast weight dia 150 gram kepada 250 gram. Okay, dia punya panjang skip pun sama juga. So boleh nampak rod ini memang cantik. Okay, dan slim, kurus. Okay, ini adalah standard customer yang cari punya. Maksudnya dia adalah kena lebih kurus punya. Dia punya potong kat sini sebab senang untuk buat pembalingan. Okay, Daiwa Emblem Surf.